di seluruh umat Islam. Rasulullah adalah suri teladan kita. Kita berharap kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Manusia paling sempurna, manusia paling sempurna. Semoga kita semua mendapatkan syafaat. Rasulullah suri teladan kita. Rasulullah itu cinta, membawa cinta untuk seluruh alam. Adalah teladan bagi kita semua. Mari kita cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi saya adalah seorang yang uswatun hasanah, panutan dan harapan. Kita harus menteladani beliau, mudah-mudahan beliau bisa memberikan kita syafaat nanti di hari kiamat. Rasulullah itu adalah rasul yang paling tinggi budi pekertinya, paling indah akhlaknya, dan Rasulullah itu adalah rasul yang paling mulia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok terbaik di muka bumi ini dan di akhirat, dunia dan akhirat. Rasulullah adalah uswatun hasanah. Rasulullah adalah orang yang harus kita contoh baik kata dan perbuatannya. Rasulullah adalah sosok manusia yang harus paling kita cintai, idola yang harus paling kita idolakan. Memiliki badan yang sehat, badan yang kuat, dan suka berolahraga. Allahu Akbar. Allah inspirasiku. Orang yang badannya kuat, pandai memanah, pandai berkuda, ahli strategi dalam berperang, Allahu Akbar. Rasulullah adalah sosok seorang pemimpin, contoh suri teladan yang tidak akan pernah lekang di mata manusia. Itu sangat jujur, sehingga semua orang percaya dan mendapat julukan Al-Amin. Rasulullah penuh cinta, penuh perjuangan, sabar. Terima wahyu dari Allah untuk semua umat. Muhammad adalah idolaku. Saya iman kepada Rasul karena salah satu rukun iman adalah iman kepada Rasul. Rasulullah itu teladan umat Islam. Rasulullah SAW di mata saya adalah sebagai panutan dan suri teladan. Rasulullah adalah panutan dan suri teladan untuk umat Islam. Kan dari segi kejujurannya, cintanya kepada anak-anak itu adalah sedikit contoh yang bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Saya adalah suri teladan dan panutan. Our Prophet Muhammad, he is a perfect human. Yeah. Beliau adalah inspirasi dan panutan hidupku dan keluargaku. Suri teladan yang terbaik, yang memang harus kita teladani segala sesuatunya. Dari hal yang paling kecil sampai hal yang sangat mendasar. Yang pertama, beliau adalah seorang manusia yang agung. Yang kedua, beliau adalah manusia yang diagungkan oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat mulia dan mencintai umatnya, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengidolakannya. Seorang pemimpin dan suri teladan yang menjadi contoh bagi seluruh umat manusia. Yang selalu memberikan suri teladan. Dengan memperingati Maulud Nabi, berarti kita sebagai seorang muslim belajar sangat mencintai Rasulullah. Saya Rasulullah adalah sosok yang sangat luar biasa. Man ahabanika namai fil jannah. Barang siapa yang cinta kepada Rasulullah, maka dia akan berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul. Amin ya rabbal alamin. Panutan, idola. Rasulullah adalah suri teladan terbaik bagi umat muslim. Maka dari itu, yuk kita sama-sama ikuti apa yang sudah dicontohkan oleh beliau. Sebagai panutan yang akhlaknya baik, tutur kata, semuanya yang harus kita contoh dan kita tiru. Nabi Muhammad adalah Al-Amin. Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, teladan bagi semua manusia, khususnya bagi umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok suri teladan buat kita semuanya, dan beliau adalah seorang yang sangat amanah. Rasulullah itu selalu benar, selalu berkata jujur atau as-siddiq, tidak mungkin berbohong. Rasulullah itu amanah atau dapat dipercaya, tidak mungkin berkhianat. Rasulullah itu cerdas, teman-teman. Mari kita cintai Rasulullah. Adalah suri teladan buat kita semua. Nabi Muhammad di mata saya adalah sosok kesatria yang gagah berani,
ya, menjalankan perintah Allah dengan penuh tanggung jawab dan pantang menyerah. Kita teladani kepribadian paripurna Rasulullah dalam dimensi kehidupan kita hari ini dan seterusnya. Dengan meneladani tutur kata, perilaku beliau dan amal kebaikannya agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Rasulullah SAW adalah manusia yang siddiq, amanah, tabligh, fatun. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah adalah kekasih Allah yang paripurna. Seluruh gerak hidup beliau adalah cerminan sifat-sifat Allah SWT. Semoga kita bisa meneladani beliau jadi kekasihnya di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah adalah sosok masyhur yang suri teladan yang harus kita contohi. Sebagaimana dalam firman Allah, "Takutkan nalaku di Rasulullah itu hasanah." Rasulullah adalah seorang yang peduli terhadap umatnya. Terbukti sebelum beliau wafat, di akhir hayatnya beliau masih memikirkan umatnya. Beliau berkata ummati, ummati, ummati sampai 3 kali. Begitulah beliau, saking pedulinya terhadap umatnya. Bersyukur bagi kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.